Pelakon filem Munafik dan Wan Tu Jaga Izwan Fitri 19 kini menerima rawatan lanjut di Hospital Selayang kerana penyakit TB atau batuk kering. Menurut abang kembarnya Izwan Fikri, memaklumkan adiknya itu dikejarkan ke hospital pada 31 Julai lalu selepas diserang sawan. Setakat ini adik saya belum sedarkan diri. Mengikut pemeriksaan doktor memaklumkan, penyakit TB dihidapinya sekitar 2 tahun lalu sudah menyerang bahagian otak. Adik saya memang tak tahu dia ada mengidap penyakit TB pun. Sebelum ini dia memang kurang sihat apabila selalu batuk dan demam, tapi dia tidak mahu ke klinik atau hospital untuk pemeriksaan. Jadi kami ingatkan hanya sakit biasa. Cuma pada 31 Julai lalu, semasa saya dan kakak pergi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, Izwan hubungi saya memberitahu tangan dan kakinya kebas serta tidak boleh bergerak untuk ke tandas. Menurut Izwan Fikri lagi, sebaik balik ke rumah, dia terus membawa adiknya itu ke hospital dan ketika dalam perjalanan, Izwan terus diserang sawan. Saya mohon pada semua orang untuk sama-sama mendoakan adik saya supaya dia sedar semula dan kembali sihat. Sekarang dia tidur saja, tapi jika disentuh, masih ada tindak balas dan pergerakan.